Oke, berjumpa kembali bersama kami Jario Story Official. Nah, pada kali ini saya mau menunjukkan cara membuat sanger espresso versi Jario Coffee tentunya ya. Langsung saja ya. Oke, pertama-tama kita siapkan gelas ukuran sedang ya, untuk ukuran espresso sedang ya, double espresso biasanya kita gunakan gelas ini. Dan kita tuangkan susu kental manis sebanyak 35 ml tentunya ya. Ini kalau Jario Coffee membuat kopi sanger ataupun kopi susu espresso, susu kental manisnya kira-kira 35 ml ya, karena kita mau buat sanger yang karakter rasanya yang soft, teman-teman ya. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu portalnya. Oke, ini sudah susu kental manis dengan merek Coronation, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita menggunakan biji full roast, teman-teman ya. Full roast dengan level roasting medium to dark, teman-teman. Jadi ini kita timbang dulu, biji kopinya kita gunakan sebanyak 10 gram, teman-teman ya. 10 gram itu variasi ya, ada yang menggunakan 15 gram, 12 gram, dan 10 gram. Saya mau membuat sanger dengan karakter rasa yang soft ya, sebanyak 10 gram ya. Kita tamping terlebih dahulu, setelah ini kita tamping agak yang rata, tekan yang agak kuat. Nah, kita menggunakan mesin espresso dengan merek Winkin, teman-teman ya. Kisaran harganya sekitar 4 jutaan, teman-teman. Mesin espresso ini ya. Mesin espresso rumahan sebenarnya, tapi bisa juga digunakan untuk kebutuhan komersil untuk cafe shop kecil, teman-teman ya. Nah, ini kita masukkan terlebih dahulu. Nah, baru kita hidupkan mesinnya, kita tuangkan espressonya ya, kopinya ya. Nah, bisa kita lihat, teman-teman ya. Oke, sesuai dengan selera teman-teman ya. Ini kira-kira 70 mili kopinya, teman-teman ya. Oke, sudah jadi, teman-teman ya. Sudah bisa kita nikmati ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah siap, kita aduk terlebih dahulu dan langsung bisa kita minum tentunya, ataupun kita seduh, teman-teman ya. Jadi ini tadi adalah tutorial cara membuat sanger espresso versi Jario Coffee, teman-teman ya. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.